Harta Presiden Joko Widodo meningkat selama pandemi COVID-19 dari periode Maret 2020 ke 2021. Kekayaan yang naik sekitar 8,9 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, ketemu lagi dan berjumpa dengan Mas Oji Channel. Channel yang kita kembangkan, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Tetap sehat, tetap semangat teman-teman semuanya. Hari ini kita ingin membawakan sebuah informasi ngeri-ngeri sedap. Apa judulnya? Judulnya tentang harta kekayaan Presiden Jokowi. Wow, berapa ya hartanya sekarang ini? Ternyata berdasarkan laporan dari website atau situs KPK yang sudah dirilis, harta kekayaan Pak Jokowi ketika masa corona ini dari 2020 sampai 2021 meningkat atau naik sekitar 8,9 miliar. Nah, bagaimana informasi selengkapnya tentang naiknya harta Presiden Jokowi itu? Yuk kita simak dalam informasi yang berikut ini. Sahabat MOC, Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang diterima. Hasilnya, tercatat sebanyak 70% penyelenggara negara memiliki harta yang kian berlimpah. Selain di lembaga legislatif, para pejabat di eksekutif dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah naungan Presiden Joko Widodo selama pandemi COVID-19 juga bertambah. Lantas, seberapa besar perubahan harta yang kini dimiliki Jokowi dan anak buahnya? Anda bisa simak informasinya berdasarkan data dari LKHPN yang dipublish di website KPK. Harta Presiden Joko Widodo meningkat selama pandemi COVID-19 dari periode Maret 2020 ke 2021. Kekayaan yang naik sekitar 8,9 miliar dalam laman ELHKPN KPK, harta Jokowi per Maret 2021 mencapai 63,6 miliar. Sedangkan per Februari 2020 hartanya 54,7 miliar. Harta Jokowi tahun 2021 ini terdiri dari 20 tanah dan bangunan senilai 53,28 miliar. Jokowi juga memiliki 7 unit mobil dan 1 motor senilai 527,5 juta, serta harta bergerak lainnya senilai 357,5 juta. Jokowi juga memiliki kas senilai 10 miliar, namun memiliki hutang 597 juta. Selama pandemik, nilai harta bergerak Jokowi berkurang. Meski begitu, harta tak bergerak dan kasnya meningkat. Per Februari 2020, tanah dan bangunan yang dimiliki Jokowi hanya senilai 45 miliar, sedangkan kas Jokowi senilai 8,9 miliar. Jokowi bahkan memiliki harta bergerak sekitar 1 miliar. Dibandingkan 2019, harta kekayaan Jokowi ini mengalami kenaikan sekitar 8,9 miliar. Pada tahun 2019 lalu, harta yang dilaporkan oleh Jokowi dalam LHKPN sebesar 54,7 miliar. KPK sebelumnya mencatat sebanyak 70% harta kekayaan para pejabat negara naik selama pandemik. Kenaikan harta pejabat menurut KPK merupakan hal yang wajar jika kenaikannya masih masuk akal. Menurutnya, kenaikan harta pejabat tidak bisa langsung dikaitkan dengan korupsi. Ya itu tadi teman-teman semuanya, informasi terkait dengan harta Jokowi di masa pandemi COVID-19 naik sekitar 8,9%. Bahwa selama perolehan hartanya itu wajar, maka kenaikan harta yang segitu tidak ada indikasinya dalam korupsi. Tetapi, wah banyak juga ya, ternyata harta-harta para pejabat itu bisa naik meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Mungkin saja usahanya, bisnisnya lancar ya. Sementara rakyat sebagian besar terkena dampak yang ngeri dengan adanya pandemi COVID-19. Banyak yang gulung tikar, di PHK, yang pendapatannya menjadi nol, tidak ada pendapatan, bahkan minus gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Anda teman-teman semuanya tentang kenaikan harta seorang presiden kita ini? Ya, boleh saja semuanya beropini, berpendapat, tetapi selama memang betul-betul dari usaha yang wajar, yang benar, ya sah-sah saja harta seorang pejabat mengalami kenaikan. Mudah-mudahan dengan naiknya harta pejabat, harta yang dimiliki Pak Jokowi, mudah-mudahan ya,
mudah-mudahan semakin sering berbagi, semakin sering membantu rakyat yang sedang susah ini. Demikian teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala dukungannya, dan pastikan teman-teman dalam kondisi yang sehat, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Kita undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih kebersamaannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.